Lurut-lurut. Tapi gak ada tangan. With all these people all around, I'm crippled with anxiety, but I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kind of crazy 'cause I really don't mind, and you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, when we walked in, I said I'm sorry. Itu ikon jembatan si Gandul sebelah sana. Itu bawahnya tadinya itu jalan raya sini, tapi udah dimatiin karena tanjakannya terlalu nanjak, terlalu tajam, sering kecelakaan juga di sini. Terus dipindah alihkan di sana. Gitu. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama channelnya Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah oke, jadi di video kali ini Bang John sekarang lagi mau explore wisata baru di daerah Temanggung. Kali ini bukan Wonosobo ya, udah beda wilayah. Kita mau ke Temanggung. Sebelum Temanggung, jadi ada tempat baru, oke banget. Jadi Bang John sekarang mau pakai mobil J-Star yang kemarin teman-teman semuanya Bang minta tolong di review. Bentar, jangan dulu, soalnya belum selesai, belum kelar, dan kita mau nyobain karena udah kelamaan di garasi, nggak dipanasi, sekalian buat jalan-jalan. Oke, yuk kita berangkat. Cuacanya keren banget. Mantap. Pagi-pagi tadi bagus banget loh. Nah ini mobilnya sudah lama banget nggak dikeluarin dari garasi, belum sempat dicuci juga, masih kotor. Dalamnya apa? Dalamnya seperti ini. Biar. Oh, dalamnya belum di apa-apain. Setirnya aja masih ini. Masih meridili ini. Ya kita starter. Kalau nggak dibuat jalan nanti rusak sepertinya. Sepertinya banyak banget. Wih, langsung nyala. Setengah tujuh. Wih, gunungnya udah bagus banget. Mumpung cerah ya, masih suasana hari raya Idul Fitri. Pagi kita jalan-jalan dulu sambil manasin ini. Banyak banget yang belum selesai soalnya ini, makanya belum saya review. Soalnya masih ngerjain punya teman-teman yang dari Madura, yang dari Medan juga itu. Bentar lagi finish. Yang truknya kemarin juga udah keluar, tapi cuman belum kita upload ya. Besok habis ini kita upload. Masih tahap penyempurnaan bawahnya. Pokoknya detailnya biar enak dilihat aja. Juga bannya belum pas yang belakang. Belum di apa tuh? Belum di fitting yang belakang, kalau depan udah. Udah pas, depan udah pas, udah keren lah. Udah mantep. Ini udah sekitar 1 bulan mungkin ya. Lebih, 1-2 bulan di garasi bawah. Nggak saya keluarin.
belum saya cuci juga, masih agak kusam, minta dipoles lagi nanti karena ini cat baru. Saya ditemani anak tadi habis sholat subuh langsung saya bangunin. Halo, masih udah mandi belum? Ini kaki kamera. Dan sekarang kita sudah sampai. Korek, lupa. Yang kenceng itunya. Oke. Okay. View-nya itu Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Oke. Okay. Oleh sana Gunung Sindoro.
Halo bro, yo, join, ayo. Langsung. Bagus ya, keren. Mana? Lihat sini kaca ya, apa-apa. Berapa mbak? Untuk satu orangnya 15.000 per orang. Oh iya, naik jembatan kaca itu kena cas 15.000. Dua orang 30.000 pangir. Ya. Selamat menikmati. Ya. Mana gitu. Padahal ini pagi loh. Jam 7. Tapi udah keren, udah rame. Mau duduk mana, ayo sini yuk. Oh, itu masih antri. Harus lepas sandal ya. Wah, baru. Jadi enggak? Gak apa-apa, ini kaca temper kok. Tapi licin. Ya sini, sini. Pegang kira ya. Ya sini. Katanya kayak rapi itu. Pecah, diawas tuh. Itu pecah tuh. Enggak. Ah, enggak mau. Ngeri-ngeri gimana ya, Ri? Mantap. Jadi jalan-jalannya deket-deket aja, Rin. Gak apa-apa, gak ke pantai ya. Oke, kita naik ke atas. Ada apa tuh, kayak ada teropong di atas. Ayo, Rin. Di sini tambah keren lagi, soalnya lebih tinggi. Kita bisa lihat itunya. Mantap, mantap. Saya nggak bawa drone. Saya bawa drone. Ini di sini ada teropong buat lihat. Coba kayak apa? Wih. Nah, Rin, jadi dari sini kita bisa lihat apa itu, puncaknya Gunung Sindoro. Coba lihat. Iya gak? Kelihatan gak? Kelihatan kan?
Coba bentar. Di kamera kelihatan enggak? Coba. Coba yuk. Gini. Gimana nih? Susah ya, lensa sama lensa enggak ketemu. Coba. Oh, itu tuh kelihatan. Kelihatan dikit nih. Tuh, kelihatan. Wah, itu tuh puncaknya. Ada muncak? Oke, mantap. Pokoknya mantap. Ini baru banget nih. Parkirnya saya di bawah sana. Keren. Ada kolam koi juga di sana. Tadi lihat taman lilin. Kok di sini? Panas. Enggak panas banget kok. Mana taman kelincinya, Rin? Rin. Mana sih? Oh iya, itu ada kelinci juga tuh. Oke, langsung kita ke bawah mau lihat ikan. Ayo cepetan. Pelan-pelan. Gak apa-apa, ini kaca temper kok. Yo. Liburan buat keluarga cocok nih. Pintunya lewat mana nih? Aduh. Oh, pintunya lewat sana. Itu sana. Bisa loncat enggak apa-apa. Wih. Keren. Ini. And I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I could sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand? Finish my drink, say, shall we dance? Oh yeah. You know I love you, did I ever tell ya? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got too much to say. I always feel like I'm nobody. Yo, lihat itu yo. Ikan koi. Koinya keren mana sampunya. Ayah. Vin, tinggal dulu ya. Ada lapangan helipadnya juga nih. Cocok banget buat spot-spot foto. Oke. Okay. Tuh, koinya keren. Lurut-lurut. Reach your lips, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. And you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Nah itu ikon jembatan si Gandul. Sebelah sana. Itu bawahnya tadinya itu jalan raya sini.
tapi udah dimatiin karena tanjakannya terlalu nanjak, terlalu tajam, sering kecelakaan juga di sini. Terus dipindah alihkan di sana, gitu. Saya dari luar kota semua nih. Dari mana? Dari Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Kapan datang sini? Hari Selasa. Hari Selasa. Saya ke Posong dulu. Oh, Posong ya, bagus. Pagi jam berapa? Jam 7. Oh, sampai sana tapi jam 7. Oke, siap. Gak penuh tapi. Oh iya, kalau ke Posong tuh nginep. Iya. Mending nginep, mending nginep. Tapi ini cukup mengobati kalau di sini. Kalau iya, misalnya nggak dapat view di Posong karo cuaca nggak bagus. Ya sini. Ini baru kok. Iya. Nanti jangan lupa subscribe kalau mau nonton videonya. Iya. Channelnya Joni Audio TV. Nah, oke, mungkin sekian dulu aja video Bang John kali ini. Thanks for watching. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua yang mau refreshing atau jalan-jalan ke wilayah Wonosobo dan teman. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me, what we used to be. Is it better now that I'm not around? Friends are acting strange. Don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know.